Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, berjumpa lagi di channel video Dangdut Elektron. Kita sekarang sudah sampai di video seri yang ke-8. Nah, di video seri yang ke-8 ini kita akan belajar mengenai awalan atau angkatan kendang. Nah, apa sih awalan itu? Nah, kalau tadi di video sebelumnya, kalau fill-in itu kan tambahan atau variasi yang kita berikan ketika lagu sedang berjalan, atau dalam istilahnya lagu itu tracknya sedang berjalan. Nah, kalau awalan atau angkatan ini adalah untuk mengangkatnya. Namanya juga angkatan atau awalan, berarti dia untuk mengangkat sebuah lagu. Berarti letaknya biasanya dia di awal. Tapi nggak harus selalu di awal. Jadi ketika sebuah lagu dia habis berhenti, kendangnya berhenti, otomatis kendang itu harus memberi kode angkatan untuk melanjutkan kembali lagu tersebut. Nah, beberapa lagu dangdut kan biasanya ada itu di tengah-tengah kendangnya berhenti atau kendang iramanya berhenti. Nah, setelah itu kan dia langsung diangkat lagi kan. Nah, oke, kali ini kita akan berikan beberapa variasi angkatan atau awalan yang mudah-mudah saja ya. Oke, selamat menyaksikan. Nah, itu tadi adalah salah satu bentuk dari awalan atau angkatan. Nah, teman-teman tahu di mana letak angkatannya? Nah, oke, kita ulangi sekali lagi ya. Itu tadi adalah salah satu bentuk pukulan awalan atau angkatan ya, dimana letaknya setelah itu tadi kan ada berhenti tuh. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari angkatan atau awalan. Itu yang paling mudah atau yang paling sederhana, karena hanya menggunakan dua ketukan saja, gitu saja. Nah, ini saya kira yang paling mudah untuk ditirukan ya. Habis berhenti, kita tunggu, ikuti tempo dari lagu tersebut sampai tiba waktunya kita kasih angkatan. Nah, oke, saya kira cukup mudah untuk dipahami ya. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk bentuk pukulan awalan yang kedua akan kita contohkan sebagai berikut. Nah, itu tadi adalah salah satu bentuk dari pukulan awalan untuk yang kedua. Nah, untuk pukulan awalan yang variasi ketiga, bisa kita saksikan berikut ini. Thank you.
Nah, untuk pukulan awalannya ketiga ini tadi, kita menggunakan tiga pukulan ya, tiga buah ketukan. Nah, oke, untuk selanjutnya, untuk variasi pukulan atau awalan yang keempat, akan kita contohkan sebagai berikut. Nah, untuk pukulan awalan yang keempat ini tadi, kita menggunakan sebenarnya cukup mudah itu tadi ya, seperti ini pukulannya. Ya, oke, itu tadi adalah 4 buah contoh variasi awalan ya atau angkatan yang bisa saya contohkan. Mungkin sebenarnya sangat banyak sekali ya kalau kita mau mengeksplor, sebenarnya sangat banyak sekali. Cuma kita harus kreatif ya, maksudnya awalan mana yang cocok digunakan di lagu tersebut. Oke, saya kira cukup sekian ya untuk video di seri ke-8 ini. Kita akan berjumpa lagi di video seri selanjutnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel ini agar kita terus semangat untuk berkarya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.